Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Adilingapura YouTube channel. Berikut ini adalah update kualifikasi Piala Asia U20 2023. Match ke-6, Senin 17 Oktober 2022. Klasemen terakhir dan runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dan inilah hasil kualifikasi Piala Asia U20 2023, match ke-6, Senin 17 Oktober 2022. Kuwait versus Irak dengan skor Kuwait 0, Irak 2. India versus Australia dengan skor India 1, Australia 4. Klasemen kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dan inilah klasemen terakhir di grup A, Arab Saudi 9 poin, RRC 6 poin. Klasemen terakhir di grup B, Qatar dengan 12 poin, Bahrain 7 poin. Klasemen terakhir di grup C, Jepang 12 poin, Yaman 7 poin. Klasemen terakhir di grup D, Yordania dengan 10 poin, Suriah 9 poin. Klasemen terakhir grup E, Korea Selatan 9 poin, Mongolia 4 poin. Klasemen terakhir di grup F, Indonesia 9 poin, Vietnam 6 poin. Klasemen terakhir di grup G, Oman 6 poin, Thailand 6 poin. Klasemen terakhir di grup H, Australia 6 poin, Irak 6 poin. Klasemen terakhir di grup I, Tajikistan 7 poin, Lebanon 6 poin. Klasemen terakhir di grup I, Iran 9 poin dan Kyrgyzstan 6 poin. Dan inilah runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2023. Vietnam dengan 6 poin, Kyrgyzstan dengan 6 poin, China dengan 6 poin, Irak dengan 6 poin, Suriah dengan 6 poin. Dan inilah daftar tim yang lolos di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Satu, Arab Saudi. Dua, Qatar. Tiga, Jepang. Empat, Yordania. Lima, Korea Selatan. Enam, Indonesia. Tujuh, Oman. Delapan, Australia. Sembilan, Tajikistan. Dan 10, Iran. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Adilingapura YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.